Hoi hoi hoi, Besti, aduhai. Ketemu lagi nih sama aku dan juga Teteh di Bikin Laper, Laper Terus. Kita bakal ngasih unjuk Besti kesayangan kita nih guys. Kalau di Depok itu ada yang jualan bebek super endul. Nah, kita lagi ada di Ayam Bebek Cajago yang ada di Jalan Kemakmuran Jaya, Depok. Bisa dilihat-lihat kan bebeknya, benar-benar super-super montok banget. Gak main-main gedenya. Terus mau langsung kita mandiin ke minyak yang super panas. Wuy, langsung menari-nari tuh bebek di dalam sono. Terusnya si bebeknya mau kita sebor bumbu hitam khas Madura. Dilanjut guys, ada terong goreng yang mau kita selimutin dengan sambal yang super dar-der-dor. Wuy, ini benar-benar gak main-main ya guys, udah kelihatan banget kenikmatannya. Buat anak-anak kos yang akhir bulan duitnya udah menipis, nih kita kasih tahu ya. Kalau di sini ada menu yang namanya nasi tanggung bulan. Isinya ada nasi dan juga telur ceplok yang sudah dikasih racikan bumbu dan juga kecap. Terus ditaruh di atas nasi dan seboran bumbu hitam Madura. Ini sih mewah guys, walaupun namanya nasi tanggung bulan. Wow, guys, Besti. Kamu tuh langsung seger banget ngelihat yang merah-merah bertaburan hijau ini. Dan sekarang kita berdua lagi ada di Ayam Bebek Cak Jago. Cak Jago di Depok, guys. Betul. Teteh, ini enak banget. Aduh, deh. Ayo. Ini bebeknya, guys. Bebeknya gede banget. Lihat ya, bebeknya dilumuri dengan bumbu-bumbu maduranya. Nah, bumbu hitam. Kita coba dulu, kita icip ya. Aduh, mantep banget. Aduh, ini bebek teksturnya gak main-main. Masa bisa langsung nyaplok, no effort? Ini bebeknya tuh gak alot ya? Gak alot sama sekali. Wah, ini bumbu maduranya aku suka banget. Si rasa kelapanya itu masih ada berasa juga sih kerenyes-kerenyes dari kelapanya ya? Iya, kelapanya kelapa kasar, iya. Serundeng. Kan bener kan, bener-bener endul banget. Aroma amisnya bener-bener hilang dong. Dia tuh bener-bener enak banget si bebeknya. Sumpah ini enak banget, iya. Ya. Terus biasanya kan bumbu madu tuh yang pedes banget. Iya. Kalau ini tuh lebih ke gurih ya. Gurih dan sedikit agak manis ya. Ini enak banget. Kalau mau pedes, nambahin aja sambelnya. Aduh. Anwari. Ya sayangku. Ini ya, aku tertarik banget melihat terongnya. Iya. Yeah. Karena kalau kita satuin makan terong sama si bebeknya. Terongnya loyor banget ya Teh ya tuh. Iya. Terong, sambal, kemangi. Direweng-reweng ya kan sama si bebeknya. Terong sambal kemangi ini gak ada lawan Besti, teksturnya lembut, terus sambalnya lumayan menggigit, bikin nafsu makan meningkat. Hei mbak! Siapa yang ngulek ini, ha? Lu ngulek pada marah-marah apa? Gak ada masalah. Sumpah demi Allah, ini pedasnya pedas banget. Tadi masuk manis, agak slow food gitu kan. Sampai sini slow down langsung deh. Sumpah pedas banget. Tapi enak kan? Enak. Enak dong. Bener bikin apa ya, bikin balance sama si bebeknya. Si bebeknya ya, karena si bebeknya itu ada gurih manis ya. Terus ditambah lagi si terongnya yang pedes dan wangi kemangi itu bener-bener teror banget guys. Aroma kemanginya juga bener-bener berasa dan gak cuma sebagai hiasan doang. Jadi nyaman banget pas dimakan. Aduh guys, mau makan enak tapi gak perlu mahal. Iya, kenapa? Ada nasi tanggung bulan. Ada nasi tanggung bulan. Cuma ceban. Jadi ini paket di sini tuh paket hemat di sini namanya nasi tanggung bulan. Yeah. Dan isinya tuh sudah ada nasi, ada telur ceplok beserta bumbu Madura. Oke, gimana kalau kita langsung makan? Langsung aja. Amak-amak.
Dimak-mak dong. Oke dong. Telurnya enak banget ini ya kelihatannya tuh. Telur ceplok. Kalau telur teh ya mau dibikin apapun udah pasti enak, apalagi dengan bumbu yang enak ya teh. Betul. Ya teh tuh lihat teh. Nasi tanggung bulan. Enak banget. Ini wajib banget nih buat kalian yang lagi ada di Depok ya, mungkin anak-anak kuliahan, anak kos, anak kosan, karyawan. Karyawan yang pada ngirit-ngirit pada mau kawin ya, duitnya. Daripada makan mie instan, ini kayaknya lebih mengenyangkan dan lebih sehat ya. Lebih sehat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya enak banget. Ada rasa asin, gurih dan rempah dari si bumbu hitam. Ini masya Allah, teteh. Nasi enak banget. Enggak kayak harga 10.000. Bener. Pokoknya telurnya itu simpel, cuma telur. Telurnya setengah matang. Telur setengah matang, tetap dapat ya nutrisinya dari si protein telurnya. I like it banget, sumpah. Guys. Yang bikin enak itu adalah bukan nasi, bukan telurnya, tapi sih benar-benar si bumbu hitamnya dibikin spesial banget, gurih banget ya teh ya. Itu jadi satu kesatuan semuanya, War. Iya. Telurnya juga dia masaknya pas, aku suka banget. Aduh, nasinya setengah matang. Dan nasinya pulen. Nasinya pulen, niat dagang emang ya. Ini endol dan mengenyangkan banget, Besti. Rasanya nggak main-main. Wuih, kalian nggak perlu rungsi ya, Besti. Kalau uang menipis, kesini aja. Pesen nasi tanggung bulan. Dijamin perut bahagia, nggak bikin kantong jebol. Enak, enak. Enak banget. Dah, sekarang kita kasih rating dulu. Nah, belum habis, Ma. Ini bagaimana, Ma? Ntar dulu, ini yang di rumah pada nungguin. Oh iya, maaf ya. Saking enaknya, saking nikmatnya, belum lupa sama rating. Yap. Jadi untuk ayam bebek. Ayam bebek cah jago. Yang ada di Depok. Iya. Yeah. Ratingnya? 1-10 adalah... 10! Katanya bikin lapar. Approve! Ini enak banget. Enak banget. Menu murah, sederhana, tapi super nikmat. Asli, guys.